Ada di GKI BSD, GKI Pamulang, juga GKI Alam Sutra, dan juga anak-anak yang berada di mana saja. Hari ini kita bersyukur atas anugerah Tuhan, sehingga kita dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini, walaupun terbatas melalui YouTube. Anak-anak, kita juga berterima kasih atas pemeliharaan dan berkat yang kita terima setiap hari. Mari kita nyatakan syukur kita dengan menyiapkan hati untuk ibadah hari ini. Mari kita pujikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Berdoa, kita tundukkan kepala dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan telah memanggil kami untuk beribadah pagi ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Tuhan, ampuni kesalahan kami dan sucikan hati kami. Tuhan, kami mau belajar untuk taat akan firman-Mu, taat untuk beribadah. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah menciptakan dunia ini beserta isinya begitu indahnya untuk kita menikmati ciptaan Tuhan yang indah ini. Namun anak-anak, jangan lupa kita juga harus memelihara dengan baik.
Untuk menyatakan kekaguman kita atas kuasa Tuhan, mari kita memuji Tuhan, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, my God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Oh oh, my God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Oh oh, the mountains are His, the rivers are His, the stars are His, and the world too. Oh oh, my God is so great, so strong. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita memberi persembahan. Anak-anak boleh minta mama atau papa untuk scan QR code yang ada di layar. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan, juga memberikan persembahan. Terima kasih untuk berkat melalui Papa dan Mama. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini yang kami berikan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan, Allah kuasa.
berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk tenang dan mengerti firman yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, berkati Lause yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu online kita. Lause lupa ya, adik-adik boleh duduk dulu. Nah, Lause berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Selama bulan Oktober ini, kita belajar tentang Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang berkuasa. Siapa yang bisa kasih tahu Lause, Tuhan Yesus berkuasa atas apa aja ya? Oh benar, Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit kusta. Siapa lagi? Betul juga, Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang lumpuh. Terus. Hebat, Tuhan Yesus berkuasa meredahkan angin ribut. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Hari ini kita akan dengar cerita tentang kehebatan Tuhan Yesus yang lain. Penasaran gak? Penasaran kan? Yuk kita simak sama-sama. Setelah Tuhan Yesus menenangkan angin ribut dan ombak di laut Galilea, maka tibalah perahu Tuhan Yesus di daerah orang Gerasa, tempat orang-orang yang belum percaya kepada Allah. Lalu mereka melewati pekuburan atau tempat di mana orang-orang yang sudah mati diletakkan. Dan di sana ada orang yang kerasukan setan atau orang yang di dalamnya ada roh-roh jahat tinggal dalam badan dan pikirannya. Sudah lama orang ini tidak berpakaian dan dia tidak tinggal di dalam rumah. Siang malam, orang yang kerasukan setan ini tinggal di pekuburan di jalan yang sepi dan kerjanya berlari-larian, berteriak-teriak dan juga memukul-mukul badannya sampai sakit, bahkan mengganggu orang-orang yang lewat. Mereka sangat berbahaya. Membuat banyak orang menjadi takut dan tidak berdaya. Karena walaupun diikat dengan rantai besi, tetap saja orang itu dapat melepaskan dirinya. Yah, kekuatan setan dan roh-roh jahat yang ada di dalam orang itu yang melakukannya. Hai roh jahat, keluarlah, pergi dan tinggalkan orang ini. Setelah Yesus memerintahkan roh jahat keluar dari orang yang dirasuki oleh setan itu, maka orang itu tersungkur dan berteriak, Yesus, Anak Allah yang maha tinggi, kami mohon kepadamu, jangan sakiti kami. Masih belum waktunya kami untuk masuk dalam jurang maut. Penghukuman Allah, pencipta langit dan bumi, dan penguasa langit dan bumi. Siapakah namamu? Legion, kami banyak. Kami mohon agar dapat masuk ke babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan yang adalah roh-roh jahat itu dari tubuh orang itu dan masuk ke dalam babi-babi yang jumlahnya adalah 2.000 ekor. Babi-babi itu berlarian dan menjadi sangat kacau, lalu terjun ke dalam jurang dan mati. Semua orang yang melihat termasuk penjaga babi-babi itu menceritakan ke orang-orang lain dan banyak orang datang untuk membuktikan. Orang yang sudah kerasukan setan itu sekarang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Orang itu sekarang sehat, sudah berpakaian
dan ia duduk bersama Yesus. Karena ketakutan, orang-orang di Gerasa meminta Yesus untuk meninggalkan tempat itu. Namun berbeda dengan orang yang sudah diselamatkan, saat melihat Tuhan Yesus bersiap untuk naik ke perahu, dia datang menghampiri Tuhan Yesus dan mau mengikut kemana Tuhan Yesus pergi. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah semua perbuatan dan kasih Tuhan Allah kepadamu. Lalu Yesus pun kembali ke perahu dan orang itu dengan taat dan melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi manusia. Tuhan Yesus mengasihi orang yang dirasuk setan itu. Tuhan Yesus membebaskan mereka dari gangguan setan. Meski akhirnya Tuhan Yesus diusir, tapi ada jiwa yang diselamatkan. Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik dan mengasihi Lause juga. Kemudian kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa dari setan. Setan bisa mengganggu manusia, tapi Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita harus lawan setan dengan kuasa Tuhan Yesus. Gimana caranya? Kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Misalnya, dengan berdoa, membaca firman Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, setan tidak akan bisa menjerat kita. Cerita kita selesai di sini adik-adik. Sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya dengan Lausa Alvin. Sampai jumpa. God bless you. Nah, anak-anak, cerita Lause sampai di sini. Lause berdoa, firman Tuhan yang kalian dengar tertanam dalam hati dan bertumbuh subur dalam hati kalian. Dan orang lain melihat buah-buah yang baik dari perbuatan baik yang kalian lakukan. Mari bersama sebelum menutup firman Tuhan hari ini, kita akan hafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yuk kita ulang sekali lagi ya. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Mari bersama-sama kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami di dalam kami melakukan setiap kegiatan kami di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membuat kreativitas dari firman Tuhan hari ini. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu kertas yang sudah dipotong berbentuk lingkaran, sebanyak 4 lembar. Kemudian ada bahan untuk menghias seperti origami atau bisa juga manik-manik. Lem kertas, pita, gunting kertas, dan terakhir ada spidol berwarna. Pertama-tama, kita ambil kertas yang sudah dipotong tadi dan kita lipat semuanya menjadi 2 bagian sama besar. Nanti di kertas ini, kita bakal tulis respon kita terhadap firman Tuhan hari ini. Nah, di kertas pertama, kita mau tulis kata bersyukur. Adik-adik bisa tulis dengan menggunakan spidol. Kalau sudah selesai ditulis, nah kertasnya bisa nih dihias dengan spidol juga atau menggunakan pensil warna. Boleh kalian gambar atau kalian warnain. Lanjut ke kertas kedua. Di kertas kedua kita mau tulis kata memuji Tuhan.
di kertas yang kedua ini Lause mau hias menggunakan origami. Kita ambil origaminya, terus kalian boleh tempel sebanyak-banyaknya sesuka-suka kalian sesuai kreasi kalian di kertasnya. Lanjut ke kertas ketiga. Di kertas yang ketiga, kita mau tulis kata-kata setia ikut Tuhan. Nah, kalau untuk kertas yang ketiga, Lause mau hias menggunakan manik-manik. Kita ambil manik-maniknya, kemudian kita tempel. Bisa tempel di bagian mana saja kertas ya. Nah, sekarang tinggal kertas terakhir ya. Kertas terakhir bakal kita isi dengan ayat hafalan pada hari ini. Ayat hafalannya tadi Matius 28 ayat 18. Di kertas ini adik-adik juga boleh bebas menghias dengan apa saja. Boleh digambar, diwarnain, atau mau ditempel lagi origami atau manik-manik juga boleh. Nah, berarti sekarang kita udah punya 4 kertas kan? Ada setia ikut Tuhan, ayat hafalan hari ini, memuji Tuhan, dan bersyukur. Keempat kertas ini mau kita satuin menggunakan pita. Kita potong pitanya. Terus ujungnya kita ikat membentuk simpul. Pitanya kita tempel ke salah satu kertas. Kalian boleh tempel pitanya ke kertas yang mana aja. Kalau udah, sekarang kita lem kertas yang tadi ada pitanya, tapi lemnya sebagian aja ya. Kita tempel sebagian kertas yang kedua ke kertas pertama yang udah dilem tadi. Nah, terus lanjut kertas kedua kita lem lagi. Dan kita tempelin kertas ketiga. Lanjut lagi, kertas ketiga kita lem lagi. Dan kita tempelin kertas keempat. Nah, terakhir kertas keempat kita lem supaya bisa nempel ke kertas pertama. Adik-adik, kreativitas hari ini sudah selesai dan bisa kalian pasang sebagai hiasan atau gantungan. Jangan lupa difoto dan kirimkan ke Lause sekelas masing-masing sebelum jam 5 sore ya.